Aku kenal pemilik pasar ini. Tidak salah lagi, Pandan Arum. Satria Jati. Thank you.
Astagfirullahaladzim. Dia menculik Nini Jamila, Ki. Saya yakin. Pekerjaan ini pasti dilakukan oleh orang yang memusuhi Gelaga Wangi. Karena pasir beracun ini adalah senjata yang kejam dan pengecut. Tapi apa tujuannya? Dan kenapa harus itu Jamilah yang diculik? Kenapa bukan yang lain saja? Terus terang, ini agak mencurigakan. Dan sepertinya, ini bukan hanya sekedar memusuhi orang-orang dari Gelaga Wangi. Tadi sore saya melihat ada dua orang yang bicara di dekat batas desa. Kelihatannya mencurigakan. Mereka penduduk sini. Yang seorang saya tidak kenal, tapi yang satunya dia. Hah? Apa? Bong, saya berada di pondok dari siang. Waktu ke masjid sembahyang maghrib, juga bersama-sama dengan yang lain. Apa untungnya orang itu berbohong? Dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Nindi Jamila. Masuk akal kalau kamu terlibat dalam kejadian ini. Tidak. Karena sedikit banyak, kamu punya hubungan dengan Nindi Jamila. Tidak. Bohong. Ya benar, tangkap dia, ayo. Tidak mungkin Arya Gading melakukan perbuatan sehina itu. Bukan saya yang melakukannya. Itu fitnah. Beri kesempatan saya bicara. Saya berani sumpah. Bukan saya melakukan. Itu fitnah. Itu bohong. Bukan saya melakukan. Hentikan. Bukan saya melakukan. Ah!